Kali ini gua mau review. Kali ini gua mau review ya. Ini ada Epiphone Artisteryx. Artisteryx Zakk Wylde. Zakk Wylde itu adalah gitaris dari Ozzy Osbourne ya. Ini review. Jadi ini gitar gua review. Belum dikirim, Bang. Bang Andi, ini belum dikirim. Ini baru di review aja, Bang. Ya, ini bang. Ada gitar Signature Series-nya Zakk Wylde, oke? Ini bentuknya kayak ini nih apa? Obat nyamuk ya. Bulat-bulat gini nih kayak obat nyamuk. Kalau kata si Bang L, kayak gitarnya Piu. Padahal nggak kayak gitarnya Piu, kalau Piu dari sini ya. Dia kayak matahari, kalau ini lingker-lingker gitu, oke? Jadi ini dia pakai body mahogany. Mahogany dengan maple neck. Rosewood fingerboard. Yang istimewanya dari series ini ya, ini Zakk Wylde ini dia pakai hardware-nya gold hardware gitu, dari tuning machine sampai bridge-nya, omatic tuning-nya gitu, semuanya pakai gold. Cakep banget, ini made in China nih, 2008 ya. Di belakangnya ada si Zakk Wylde-nya tuh. Ada semacam logo dianya, dia pakai pickup EMG HZ. Ini tapi dia nggak aktif ya, pasif, pickup pasif dari EMG HZ. Oke, langsung aja ya kita coba review. Kali ini gue pakai ampli HK Attack 50. Karena buat mainin gitar-gitar model Les Paul sangar-sangar nih, lebih asik nih pakai HK nih. HK Attack 50 gue todong pakai mic Shure SM57. Gua direct ke mixer Tascam 16. Terus gua rekam pakai DAW apa, Bang Adi? Studio One. Oh, pakai DAW Studio One. Oke, kita cobain aja langsung ya. Karena banyak juga nih yang komen nih, kemarin gua upload di Instagram Bang Bo Musik Bekasi. Banyak yang komen, "Bang, review Bang." Oke, gua reviewin aja langsung ya. Ini dari clean soundnya, dari pick up neck. Kita coba. Cleannya semeriwing sekali bass. Kok bass sih, Bang? Soundnya nikmat juga ya, men. Ini di middle-nya, middle itu antara neck dan bridge. Clear banget ya EMG ini nih. Ini di bridge-nya. Kita langsung ke drive-nya ya, karena gitar gini nih kalau nggak mainin drive kayaknya nggak afdol. Hajar langsung, Bang ya, drive-nya. Ini dari middle-nya.
Karena kalau pakai model Les Paul nih, walaupun ini bukan artis seriesnya Slash, tapi kalau nggak mainin lagu Suchal Omen itu nggak afdor rasanya men. Pokoknya gitar Les Paul itu lagu wajib Suchal Omen. Ya Bang Adi ya, Suchal Omen ya judulnya. Oke. Jadi settingan ampli gue ini, kalau banyak teman-teman yang nanya juga, Bang, settingan amplinya kayak gimana? Gue flat aja men. Jadi EQ-nya, bass-nya, EQ-nya ya, bass, middle dan treble-nya flat aja di jam 12. Terus paling gue untuk gitar ini khususnya gain-nya gue naikin dikit. Yang lainnya flat semua. Oke? Okay? Tadi di pick up neck, sekarang kita ke middle-nya. Lupa. Ini di bridge-nya ya, terakhir di bridge-nya itu emang sound drive paling sedap kita mainin di bridge-nya ya. Jadi ini sedikit review nih dari gitar Les Paul Epiphone Zakk Wylde. Jadi ini artis series ya. Sekali lagi nih, kalau teman-teman pas kebetulan lagi nonton video ini nih, gila nih, soundnya asik nih, mau beli di mana ya? Jadi langsung aja ke Instagram ya, Bang Bong Musik Bekasi. Dan untuk teman-teman yang suka nanya-nanya, Bang, masih ada gak Bang, harganya berapa? Lebih baik langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena misalnya nih video ini baru rilis nih atau baru tayang nih, mungkin lo nontonnya nggak hari ini, mungkin nontonnya pas seminggu kemudian, sebulan kemudian, jadi udah nggak update lagi men. Jadi lebih baik langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena keterangan lengkap, status ready stock, dan itu update setiap hari di Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, sekali lagi nih, kita baru rilis kaos kaos terbaru nih, desain terbaru dari kita. Bang Adi, coba lihat kaosnya Bang Adi. Anjir. Ini kita baru rilis kaos terbaru dari Bang Bong Musik Bekasi. Oke, jadi kaos ini kita cuman rilis setiap bulan satu desain. Jadi kalau misalnya desain yang ini udah habis nih, ini belakangnya itu tadi, depannya ini belakangnya. Jadi kalau desain ini udah habis, dipastiin kita nggak cetak lagi. Jadi ini limited banget. Stoknya terbatas dan harganya murah meriah aja men. Cuma 150.000 aja. Dan gue juga baru potong rambut nih. Lihat rambut gue modelnya keren gini nih. Gue potong rambut di mana Bang Adi kemarin? Dalam ruang studio. Jadi buat temen-temen nih yang sekitar
Jakarta, Jakarta ya dia? Iya. Jatinegara ya. Jakarta Timur, Jatinegara. Itu tepatnya di Jatinegara. Kalau mau pangkas rambut nih, potong rambut bisa langsung ke mana? Dalam Ruang Studio. Dalam Ruang Studio. Potongannya keren kayak gua, jadi tambah ganteng kan. Oke. Thank you sekali lagi udah nonton video ini dan jangan lupa mampir ke Instagram Bang Bo Musik Bekasi untuk keterangan ready stock gitar-gitar dari kita.